افغان دری خیبر جکر دایی بندوبا بیلو لگی بندوبو سمرنگان Ancang-ancang kali ini lebaran berdalam akan dilakukan. Sudah dilakukan. Letting dari mereka Sukmawan. Masih Sukmawan. Mendapat lukingan yang terbaik Tuhan Pak kali ini. Menyentuh. Namun tangkapan kembali dengan gemilang dilakukan oleh Farhan sang goalkeeper dari Haider Junior ini. Tendangan melambu mengarah zona-zona. Terblocking oleh Haji. Haji kali ini awan dari Rian. Masih Rian. Geser berat. Ikan kali ini, Rukmawan masih lawan kali ini, mencoba menyisir, namun lain lagi lebih dekat dengan sang winger back ini, Kapo Porfi ini habis datang menjelaskan berdua dengan Rian. Apa yang terjadi? Masih tidak diamankan, terlupa kembali dari konter tekbuk kencang dilakukan oleh pasukan Elber ini menyisir dulu, namun masih ada Basu Davila, full back handal, oh, pernah, oh. Ini dengan sigapnya lawan sebuah Afri, namun kali ini mendapat peringatan kembali kali ini Fikri oleh sang wasit Pino netralisir dengan menarik pekmas pada sang palang pintu ini. Masih dua palang pintu lawan sebuah umpan lepul lagi dengan baiknya geser pendek ya. Timas terlepas kali ini. Lawan apa yang terjadi kali ini? Iya Jangan Rian masih membendur Rian kali ini melulu dia. Namun kali ini Dile kawalan yang cukup baik dilakukan oleh para penggawa benteng bertahan dari Hyper Jakarta ini. Mencoba Fikri terheading dengan baik kali ini. Tuan Fakir spekulasi hampir terlepas. Bola ritonya ditangkap kembali dengan gemilang oleh Farhan sang goalkeeper dari Hyper ini. Mencoba menyongsong kali ini dengan baik para pemain dari Gunung Khaibar ini. Gerakan yang cukup baik. Namun kali ini tercuri lagi oleh Tuan Wakil. Ini tuh kuncinya apa? Munis. Oh, cukup baik kali ini Munis. Geser pada Sukmawan. Sukmawan kali ini sepihak masih harus memerankan sulit bundar di berbawah para pemain dari Haider Junior ini bermain-main di zona marking kali ini. Nabil kali ini menjual letting Nabil saja kali ini. Ayo membuat lemparan ke dalam. Udahnya berikan Edi datang menyambut. Nabil kembali kali ini. Apa yang terjadi? Cukup baik Edi. Edi mencoba menelina. Cukup berbahaya kali ini. Ambil, ambil kali ini. Dilakukan kali ini. Namun masih mendukung diri. Ia masih bisa jala. Ia dikawal oleh Lisal kali ini. Bermaksud lawan satu ras. Lawan lagi. Apa yang terjadi? Puji kepada Wahyu Davila. Masih Wahyu Davila. Sang center back. Yang coba handal ini. Lawan terowongan berikan pada Rian. Masih Rian mencoba lawan sebuah pasing. Pipi yang lengkap. Namun lagi terbantan. Final kali ini. Datang Nabil menyambut. Lagi lagi Edi. Rupanya berbarak-barak kencangnya kali ini. Di zona tengah lapangan. Ini. Kembali, kembali, para pemain melalui Adi. Adi pasin saja beraikan, namun letting hadir kali ini dengan mudah diantisipasi oleh sang goalkeeper Isal. Wahyu Davila kali ini, palang pintu lawan berterobat menuju tendangnya, berheading dengan baik kali ini. Datang lagi Nabil, Nabil. Oh, baik kali ini.
tunjukkan oleh Nabi Sengijau. Tiga bakal pemain pendek pertahan dari perata ini harus dibayar mahal. Lelainya pun berdua. Ini berbalik dari Gunung Sang Tamu. Hai. Ini semakin seru setelah sang tuan rumah berbalik tertinggal atas Gunung Sang Tamu ini. Ini jenis rosas yang dimaksud dikawal oleh dua pemain. Rapat kali ini sulit nampaknya bagi Sofyan untuk bisa menjongkel rapatnya dua palang pintu perkasa dari defender. Cyber ini adi geser pendeknya peraikan masih harus lawan sebelah sisiran di setel winger ini. Datang Edi kembali lawan sebelah jemputan geser ke tengah. Adi berlini berlini terutama di satu tema dan juga satu winner dari Kobo Sang Tamu. Hai Ibar ini Juan lagi tertuduh dengan baik oleh Nabi kali ini. Masih Nabi mencoba lagi bergerak dengan tuan ini pencetak dua quits. Terlepas Adi namun letihnya geser peta saja dia peraihkan pada sang winner PD ini. Masih harus melakukan sebuah sisiran dan lagi-lagi menurut kawalan dari Rian Kleding yang kali ini Jakarta ini lebar dan terlihatkan terheading dengan baik Asona Medin. Nah lepas lagi masih bisa amankan lagi pasukan Mega Hyper ini. Dan eser ke tengah Sukmawan masih lawan atas tim Tamu ini. Adi lawan sebat tendangan. Berhenti dengan kasting yang berbaik ini. Passing dengan sebat kali ini dilakukan mudah saja. Israel sang goalkeeper lawan sebat tangkapan. Ulun Faki yang dimaksud masih Faki kali ini lawan sebat kontrol bal. Masih Faki lepasing langsung dia peraikan mengarah langsung. Lepas Yudi tentara kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Hadir Adi dengan sigapnya lakukan sebuah sam. Ini masih bisa diamankan jangkauan rumah seberang. Bebas lakukan kali ini. Berhenti di zona tengah lapangan namun masih dengan enjoynya. Masih kali itu main luas kali ini. Apanya dilawan kembali Nabi dengan baik. Terlepas kembali kali ini. Dua pemain siap menghadang pemain lincah ini. Ulan Bangkit berikan bersuk mawan. Masih lawan. Ini tersekusi. Sudah lakukan pengarah langsung di jantung pertahanan. Namun lebih berdaya Rian kali ini. Kontrol yang hampir error ini. Membahayakan posisi defender dari perata ini. Kembali dengan lincahnya. Dan lakukan eksekusi. Mengarah langsung kali ini. Dan membahayakan hampir-hampir menjadi blunder bagi perata di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kembali kali ini mencoba mengorbit dengan sisir yang berpanjang dilakukan oleh Sofyan. Masih Sofyan gesernya berikan oleh Rian. Masih Rian geser ke tengah. Ini hampir-hampir bola tanggungnya meraih sigo pada sebuah di jas. Ini Juan Faki geser kali ini berikan pada Sukmawan. Masih Sukmawan mencoba lagi kerap itu maksudnya Tuan Faki. Lagi blokingan dua punggawa defender ini menyulitkan pemain yang satu ini dalam lawan sepak tusukan di zona marking ini. Perikan kembali kali ini. Sukmawan terlebat. Usul Nabil bergerak dengan kencang kali ini. Kawalan harus dilakukan oleh dua pemain setidak-tidaknya mengingat lincahnya bergerak. Sukmawan kali ini bergerak dengan kencang kali ini menurut kawalan cukup baik dari Dimas. Masih Sukmawan. Lagi blokingan lembar di seberbawah dia muadil. Hadir berikan pada Wahyu Davila passing dia berikan pada Iwian. Lagi akhir di hari Sabtu ini ancang-ancang Tuhan Pakai kali ini namun terhebing dengan improvisasi yang terbaik kali ini. Datang lagi Yudi terlepas Yudi Lupian
lohinan yang benar-benar rapat yang tidak mampu ditembus oleh para pemain tanah sangkuan rumah ini. Masih cukup aman, masih cukup enjoy para pemain MMA. Lihat si kontrolnya yang cukup brilian ini, mencoba lagi bergerak di zona tengah. Oh, alirannya cukup baik pada Vino, terheading kali ini oleh Wahyu Davina. Oh, masih bisa di save dengan baik kali ini oleh Vino. Vino masih dengan lenggangan layangnya di mata menyambut, namun Yudi ini masih Vino lagi. Edi berhadapan kali ini dengan palang pintu, dialah Wahyu Davina. Terungan pada di Mohni, obat kemauan, kontrol kurang cermat. Aji datang kali ini mencoba, Yudi. Tendangan kali ini, tendangan lambung terlebar, masih dalam tetapan penguasaan para pemain sangkuan rumah ini. Geser ke tengah mahunya, Sukmawan datang menyongsong. Masih Sukmawan menunggu sang rotan, dia lakukan dua aliran, namun kurang cermat kali ini. Terpatahkan oleh para pemain tengah dari Haibar ini. Masih Haibar mencoba lawan, isi terpetri kencang dan lakukan. Masih ayah awalan Wahyu Davina, Wahyu Davina baik kali ini. Wahyu Davina ancang-ancang dia lakukan sebuah tendangan mengarah ke zona tengah, namun kali ini looking heading yang terbang. Peluri panjang telah dipujikan oleh sang wasit Aris Benanda sore ini, menandai berakhir bola big match pada hari Sabtu ini. Itu ucapkan Sporting Vitas untuk keempat tim yang berlaga, baik sang tuan rumah maupun dari Haibar Jakarta ini. Selamat jalan Haibar Jakarta. Bravo sepak bola, bravo pada semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk besok sore seperti biasa. Ini itu pada semua.